Assalamualaikum Raya. Sekarang Agondil badenga lain ngajak esang Moro Amil di daerah mana ya? Daerah Karanganyar. Gitu. Ayeuna bagian Moro Amil my best friend. Dia juga seorang YouTuber dan bekerja dalam branding juga. Dan inilah dia. Sang pengantin kita. Halo Mas Bro, kalau boleh tahu siapa namanya Bang? Ade Purnama. Sedikit. Aduh, Bang kalau boleh tahu channel YouTube-nya apa nih? Sardel Audio Pro. Oh Sardel, mau salam-salam nih buat banyak nih sama YouTuber. Ada di grup kan banyak tuh, ada siapa aja. Kalau mau sehai-sehai nih sekalian yang nggak keundang nih, keundang secara formal. Buat semuanya aja lah. Di antaranya. Oke, terus Bang mau tanya dikit nih, gimana nih persiapan mau nikah nanti apa aja nih, bocoran nih buat yang belum nikah nih, kira-kira rasanya jadi persiapan jadi mau jadi seorang pengantin itu gimana nih? Panas, panasnya kenapa entah? Banyak beban. Banyak beban. Oh jadi, tapi sekarang udah plong. Tinggal satu lagi. Satu lagi ya, tinggal dekat. Kalau belum tahu pengantin ceweknya dari mana nih? Mau OTW kemana nih? Ciragama. Ciragama itu tempatnya? Di Jengjing, Kabupaten Ciamis ya. Oke, terus kalau boleh tahu nih, berapa orang yang dibawa nih? Kurang lebih 30. 30 orang. Kok dikit amat? Banyak yang PPKM. Oh, masih korban PPKM ya. Oke. Terus ada apa acara aja di sana nih? Belum tahu nih. Hiburan. Bang, ulah deg-degan. Meski latihan acan. Udah, ya sip, yuk, kasih bang. Kita tanya nih orang dapur. Ibu kalau boleh tahu ini masak dari jam berapa? Jam 3. Kalau boleh tahu menunya apa aja nih? Kentang di kumaha? Tadi Mustafa, terus capcay, terus ayam suwir, jaksin. Jadi esok baru pak, jadi 4x5 sayur. Oke, kalau boleh tahu, iya catering nanti mana? Iya ngarana. Oh, pemilik iya catering, pemilik. Oh, kalau boleh tahu ibu namanya siapa ini? Dari mana? Woi, ini chef dari Tasik jauh banget nih. Teteh itu sana mana? Sofi dari sini juga. Iya. Oke, lagi bikin apa itu? Oke, siap. Nanti jaksinnya ditunggu ya. Oke, kita tanya-tanya sama tukang, tukang nyangu naon ngaranana dia.
Oh, berarti lain sepen lah itu dia mah. Oke, Kang, kalau boleh tahu berapa kilo nih yang dimasak nasinya? 50 kilo. Berarti untuk berapa orang? 300. Masak nasi dari jam berapa nih? Jam 3. Jam 3. Woi, gadang mantap. Berapa orang yang kerja nih jadi tim nasi? Sendirian? Wah, kandel ieu mah amplopna. Kalau boleh tanya Akang namanya siapa? Herli. Siapa? Herli. Herli dari sini. Oh, dari sini. Oke, inilah Kang Herli sebagai tim sepen atau tim menak nasi. Dan untuk acara hari ini masak nasi hampir 50 kilo dikarenakan tamunya banyak. Akang ini sebagai apa di sini? Pengawas. Manor, iya mah manor. Oh, manor. Iya tuh, ayo dipotolah. Barang-barang siap. 1 2 3. Sip, mantap. Ibu, ngajajar lah. Siap. Dipotolah. Iya, tebar kita sama dia. Siap. 1 dipotolah. 1 2 3. 1 2 3. Dan 1, 2, 3. Yuk, dia bebas. 1, 2, 3. Boleh nanya nyeleneh nih sedikit. Satu kata buat mantan. Satu kata buat mantan. Wajib. Moro Amil pasti ayah pertanyaan satu kata buat mantan. Cepat menyesuaikan. Oh. Kita panjat bersama orang lain. Ada.